Jejak Inovasi malam ini memaparkan juadah yang menjadi pilihan ketika sambutan Hari Raya di negara ini. Menerusi sedikit inovasi, ketupat palas sejuk beku kini mula menembusi pasaran. Ramlah Muhammad Jahid atau lebih dikenali sebagai Mak Teh mula mengeluarkan ketupat palas sejuk beku sejak tahun lalu. Beroperasi dari rumahnya di Kampung Lahar Tiang, Kepala Batas, dia mampu menghasilkan hampir 1,000 kilogram ketupat sebulan. Bukan sahaja dijual di sekitar Pulau Pinang, tempahan menggalakkan turut diterima dari negeri lain. Boleh tak buat ketupat? Saya kata, memang saya duk buat ketupat sentiasa apa yang tak ada, tapi saya nak yang sejuk beku. Dia kata. Saya kata, nak tanya dia nak sejuk beku untuk apa? Dia kata, saya nak hantar ke ni lah, ke Kuala Lumpur. Satu lagi saya hantar ke Istana Johor, dia kata. Boleh buat kat saya untuk sejuk beku. Ketupat Mak Teh mampu bertahan sehingga sebulan setengah jika disimpan di dalam peti sejuk. Satu bekas tu Mak Teh buat 10 biji, sekali dengan rendang ni semua, Mak Teh jual 7 ringgit. 7 ringgit sekali dengan rendang semua siap. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Jumaat ini, 2 hingga 3 tenaga kerja tambahan diperlukan. Selain memenuhi masa terluang, ia peluang menjana pendapatan tambahan jiran. Malam pun tak ada kerja apa. Buat sawah apa dah habis buat sawah. Buat kerja tu. Ni dah. Ni Mak Teh buat ketupat, pagi. Tu kata Mak Teh ada apa-apa nak buat, pagi dah kata kan kita buat. Hasil usaha sama Yayasan Inovasi Malaysia, YIM, bersama rakan industri lain, keboleh pasaran produk inovasi masyarakat luar bandar sentiasa diterokai. Ia bagi memberi peluang dan suntikan semangat kepada mereka agar terus menghasilkan produk berinovasi tinggi. Ikuti episod terakhir siri Jelajah Jejak Inovasi Akar Umbi minggu hadapan. Saksikan juga segmen Jelajah Inovasi di MyTV3 setiap Ahad jam 5.30 petang.